Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi laylan, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad akramil aslaf al-gaimi bil adli wal insaf al-man'ut fi suratil a'raf al-muntakhab min aslab al-shiraf والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Cangkolang, Deka Ajunan, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, sedejah, pedah, tetangkeh, hadirin, hadirat, wabil khusus Deka Ajunan, Pamanda, Kiai Haji Hashim Wafir, Ajunan, Pamanda, Kiai Haji Zuhri Wafir, bajukan panjenengan pamanda Kiai Haji Hasbullah, langkong-langkong dan sahibul bait, Tretan Edi Isyasel, sedaja saya tak bisa nyebut tong bersitung asmana, tapi insyaallah tak ngurangin rasa hormat. Agati biasana nyon tolong dek sound system menapi suara gula ampun sopung volume berani ngaki karena canggolang dan gula mengatur si kecil saus kak ditoh, makanya on tolong kenain minangkah si kecil si pertama polana todu sedekan di musyidik buat paman si berenang kak ditoh canggolang mempunyai pematur ya ada di sesepong si nomor dua minangkah dari kak ditoh dan gula dipindah ada keempat tempat aki. Sepertama nang kasih yang berjawan nang boger banjukan nang jombang. Jadi nyon seborah ni sugoni ebang saos niki. Pamator sugoni tapi menabi etaka aki e dalam atih e dalam acara molot insyaallah tadi kesayang ga angku e kaulah ben panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Beten kaulah maaturah emod dek kasih etawasulin fatihah ben paman Hasim gila asmana eki kak dito Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli al-Hasani gila beliau ngirim fatihah dek kasuahibu dalailil khairat panikah abi beliau Sayyidi Abi Abdillah kak dito ngagungin murid nyaman Syekh Abdul Aziz al-Tibai ngagungin murid boleh ibu benah nyamanah Syekh Ahmad ibn Musa Asy-Syamlali ngagungin murid boleh nyamanah Ahmad Al-Hariri ngagungin murid boleh nyamanah Ali ibn Yusuf ngagungin murid boleh nyamanah Eki Karito Syed Amin Al-Madani ngagungin murid boleh nyamanah Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad ngagungin murid nyamana Syekh Abdullah Sakhal Benggalan. Beliau gak ditoh orang sepoh daripada Ummi Ibn Gawli. Dalam acara guna Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad gak ditoh pernah acara tah tentang keutamaan solawat karena beliau sengah liaki solawat. Kati berapa riwayatah cepon neng jidda dalam apa ini neng jidda kaji berapa neng jidda kak ditoh para rabu beda orang nak kanak ngodah etingkel sebuah umur ben orang sepuluh laki ben orang sepuluh bini bapaan sebuah umur
punah juga di sorgo mamor. Maka anak-anak muda gadin toh tenggelam di dalam lembah dosa. Anak-anak muda gadin toh jadi orang yang rosak karena pergaulan. Benarih sak rosakan. Benarih pergaulan lagi bini rosak. Benarih pergaulan betobetan rosak. Benarih rosak. Sampai akhirah daripada pemuda bernikah dan situng malam. Pemuda bernikah dan situng malam dah bunah. Apa-apa? Amipeh orang seporang. Amipeh leluhura datang ke dalam mimbenah pas mator sebenikah. Aduh jong, cepon bunga sempona, cepon abana ben ebunah siampun suhu ngomor bening. Kau iya nombor kapi telur. Cepen dia telur pada bosan ni di sini. Makan gula keton tak elak juga ki. Pun minum situ, kan kembu. Kita rebutan pun beri ni kan. Masa apa yang kita tahu ni kemarin? Para rabu semua jaga Allah. Elak juta lagi ya. Ni kena kena ngode ni kan. Saya tenggelam di dalam lembah dosa. Tak dito akhirnya. Ada tengin bagi sepuan yang dalam mimpi pahatannya sampai bila cong, sampai bila engkau esis sebenbaan, sampai bila cong engkau epe enak benbaan. Maka atanya anak apa pak dah goreng sepuan. Maka bapak ngocak seben sebenbaan kalau kau maksiat tentang Roma maka tangguh bulan ben Allah Ta'ala etoronin adab dia. Sebel-sebel ban ala kozina berkancangan aja kancangan ketang Roma maka tangkuburan eparingin kecek sekanan tapi tembus sampai ke bukit sahaja jom sekojong mun ban tepat nom enoman berdenam Roma sekojong mun ban tepat mampu berdenam Roma maka sekok nengkuburan bermalekat eselenin aing sedari apoi neraka sebaunah lebih anjir daripada nana etop tak ketang colok tembus ketang buri panas sampai bilang kau yang banyak ribi bencong datang ke piring tuana sesembuh ngomor bapak ibu lah maka neng dalam mimpi nak kanak muda ni kepah tak kerja jemon neng dalam mimpi ni kesake aden jemon di ngampun jaga langsung buru jaga keluar dari congkon buruh buruh ke kak dipah ya bunah syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim al-Murad kak dintuh buruh dia kata lemah al-Kutub al-Habib Abdul Ghadir as-Sagam dan cinta pada guruna Habib Ali al-Jufri termasuk guruna Habib Umar Yaman termasuk guruna Syekh Muhammad bin Alawi Makkah Yaman al-Habib Abdul Ghadir as-Sagam terlalu menjidah. Nak-nak muda ni keburu je pun dia ke jelemah Habib Abdul Ghadir. Habib Abdul Ghadir neng jelemah tempat membeda molor pada bengkau lepan jenengan malam semakin. Maka nak-nak muda ni ke jelena posang masuk ada ke majlis molor padahal menikon jengan tak termasuk yang jengling masuk yang beri berkat iya pada bengkau ni keman pada penyusup pakuli beri iya pada bengkau dia masuk ya. Maka mari ni kenorok mahalul qiyam pada bandila. Norok mahalul qiyam mancing asolawat. Timari mancing asolawat. Pas hadir keadaan Habib Abdul Ghadir matur. Dekah Habib Abdul Ghadir tentang mimpi sikipun. Habib Abdul Ghadir bahan terkecil. Sambian beri konjangan gulih. Mak corak beri jamaah gulih sambian. Neng tanah lah bunyak kalaban tatu. Neng lekerah bunyak kalaban tatu. Sembian beri onjangan gula-gula tak tuan nemunin sembian. Sembian mak norok ke kartu semakin. Baga acerita. Al-Habib, abdina amipeh ingat giburu saya cerita akhir. Maka akhirnya Habib Abdul Ghadir bahagia bu, mulai. Cukup. Mare norok molot, cukup. Mulai. Maka nak-nak ngode nikah bunga pola nedebun Habib Abdul Ghadir cukup. Dengampun mereman nerosaki ledu. Nerosaki asare. Kenapa yang terjadi? Jika pun asaren, orang sepuna datang boleh. Bengis sepuna datang boleh.
tapi semakin muat rai segala muat sedih si semakin datang galaban muat bercahaya semakin muat putih luar biasa semakin muat roh luar biasa semakin bunga panggala kesoonjong gimana anak apa mak kesoon bapak kesoon nak on tahun on binaun seko esek sah benggang ke karena roma ikut tempat maksiat tapi mulai malam setia tangko buron manzila nak yoba kata Allah Ta'ala tangko buron kunban masuk gila kunban lepu gila ke dalam mahalul kiam tangko buron sesempit sampai tangtolang-tolang ancur kebi emplai buron Allah Ta'ala sampai lega sarap sampai abel ni boleh tang badan si ancur tangko buron nak saya pertama nak peteng saya pertama nak gulung maka kimbaan masuk gila langsung Allah munawar langsung Allah terak bercahaya dalam kuburan amin Allahumma tang kuburan nak saya penuhi kalau berazab berseksa maka langsung yoba ben Allah Ta'ala eparangin raudatun min riyadil jannah eparangin tadi kebun-kebun daripada suarga makanya pun acara maulah tan kan mirip kebun cik terong berada kata apa dia ben kebun jeruk badan nanas badan mirip kebun saya hadir ke kantor yang kirim kebi maka itu mau coba kemarin mau tak emakku kebi kan pada benar yang terlalu kebun makanya aku soon nih gede kau anak aku soon nak benda tengah kau mau rotak kau lepun engkau bunga ada sekepi-kepi rambut susah ada Allah maka menikah bayi pemuda saya nak nikah para rabu daripah kau lewat panjangnya reng sempurna si ampun sembuh ngomor ambana si ampun sembuh ngomor nalikan kau lewat panjangnya hadir ke acara mulut nasmat ini bunga tentunya amin Allahumma bedah semakin nikah si yonjir tapi tak datang ben mas edi semakin nikah bedah si yonjir tapi pas tak datang moncak reng tuan dan dalam kuburan si lain oleh kok tak oleh VIP ya agar anak-anak tak datang beragali lah kenapa beragali lah yang dalam Al-Quran ben orang kuburan situng kuburan banyak tanyaan nyak tanyaan ben oleh berapa ben pada si akannya ke tetangga kuburan ben oleh berapa sehari alhamdulillah tangan muntuk terus kok benar kirim lima kali bila mari dubur Al-Fatihah depan mari asar Al-Fatihah ben kirim berapa ya tangan nak lembut tak muntuk ikalak seminggu sekali ya bila ikalak malam Jumat tu ya katanya ke sesikit boleh mun ben kok setahun sekali ya ada apa mak deh ikalak telasan mu ya ntarin kok di telasan mu maka kau lewat panjenengan semakin si hadir ya kan tepan apa yang anugerah bagus dia kan yang sempur tepan apa yang kasayang dia kan yang sempur si maling bunga mana makin benih suhari pun baik si maling bunga mana makin benih kau lah benih panjenengan si maling bunga orang yang pun suku ngomor walaupun Rasulullah pernah melampan makam bagi sebenarnya Medina pahamannya sebenarnya Rasulullah tersenyum Rasulullah tersenyum sahabat matur ya Rasulullah anjunan mak tersenyum ya Rasul sekok ngidim toko ton orang kuburan dari macam pun wallahi menengko ebodi boleh ko asolah awan kata Nabi Muhammad arapa yang kan jalan arapa pola na orang isi asolah awan kata Nabi Muhammad sekalian ewek ko odi maka ku lekuk ketika subuh ngomor solawat gelap namoi sekalian ke dalam kubur mun orang gila asolawat ke Nabi Muhammad selama odik sepuluh kali sehari maka di kuburan bernamoi sepuluh tamoi namoi ke dalam kubur kenapa dia lihat fa'akbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun maka orang-orang kuburan ini kepada nyataan tak usah orang yang suka kuburan orang yang semangat ke sahabat pas tak kirim sehari pekil apa tak pekil wakil pun kok tak kirim mereka tak sakit dengan padahal kau rogo sahabu dari momen ke kuburan pertanyaan kau lebar panjenengan terakhir bila ntar kirim sepuluh sebenarnya kau pun bu saya kelam bilang bungo bila terakhir ntar gembah sebenarnya kau pun Jumat ya kalau abang Jumat ketemu
Duh nis. Mun pasamian di anak yang tarik seminggu sekali anda mana kira ulekku. Mangkana para rabu semuanya Allah ini kemudian. Saya nomor dua masih tetap dalam meriwayat beliau Syekh Sa'duddin, bahkan pada tambahan dengan kitab Syaraful Anam. Yang mana kitab Syaraful Anam riwayat lagi bahwa nang Mesir ini kepada orang Yahudi secara umat. Karena Mesir ini sebenarnya Koptik atau Kiptiyah. Nang Mesir pada orang Yahudi secara umat ya, bon. Apa orang Islam mak benar ya salawat mulut. Apa orang Islam mau tanggal situ mulut. Tanggal 2 mulut. Tanggal 3 sampai tanggal 3 mulut. Ini ke orang Yahudi pegel ya, bon. Bila semari mulut. Mau ini mercon tar mencetan. Mau ini hadroh tar mencetan. Keburuk ke timur. Nengkeng berkat. Bila semari ini. Orang Yahudi ini ngecer umat. Karena sona nyengrahnya kan. Akhirnya kajian apa? Neng sitong malam orang Yahudi ini ke pas amin. Kajian apa mimpin yang tepan kiamat? Neng ewang to kiamat panika areh koro sekelan. Matahari ketika hari kiamat koro sekelan. Apa yang terjadi? Panas luar biasa. Cik nganyi kebebanan luar biasa. Ini ke gula berlawan. Cik tak ada kibas. Tak boleh dengar kiamat gula. Nengari kiamat ini ke matahari kurang sekilan panas. Ini ke sebuah matahari panas. Sebenarnya juri ini kebahaya ini kemarin. Ini ke aja orang-orang sekarang pak ini kemudian ngantol. Beli manfaat ini. Bisa ke puskesmas cuma lebih. Ini kepada matahari rajana sekilan dari setan. Apa yang terjadi? Beda orang si pengguna gelokotan. Duh ini panas. Coba-coba. Kalau udah banjirangan saya panas semakin. Beri sepaya kepay. Beri sepaya kepay. Panas-panas. Nah, payung payungku. Matahari pun sekelan. Apa yang terjadi? Beri si pelona gentok otak. Sejumpenyaan boleh itu sana. Pelona gendak-gendak. Sejumpenyaan boleh itu. Selepun pelon. Kita bisa langgoy. Saya bangun jauh. Saya kok hobi renang liat. Tenang bagi gue lagu peluang meloncor jenggok meter renang tak bisa mon gue lagu renang gaya batu kapi dia gaya batu cemplung tak bisa guli boleh dia remah ini kebosan nang mahsyar nang hari kiamat bosan nyebut karena matahari sekelan sampai akhir nang sebuah sudut nang sebuah pojok ada orang yang sangat genteng sarah senyum sarah orangnya luar biasa genteng sarah orangnya nikah banyak pangikut bada om naong iba bada kau leban panjenengan mon ajelan lebur neng naong apa neng panas neng naong bola neng celam ini kan neng hari kiamat bada om naong seko orang rebuan masuk ke om naong bertahun yang masuk ke dalam om naong kecuali orang yang semara amulur dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada orang masuk tembak bodoh orang masuk, ebok. Bodoh orang masuk, ebok. Maka orang bini ini kemana rabu je, bok. Terus masuk, tu. Engkau terus masuk ah. Tapi dia orang macam engkau Yahudi. Engkau tak amolot. Engkau bini golongan orang Muslim. Tak bisa engkau masuk. Tapi mana engkau tak masuk, engkau panas dia. Panas bok. Maka kerjakan apa yang terjadi pada kelihatan akhirnya. Ini kenyoba menyemak. Orang bini ini kenyoba menyemak. Bagaimana yang terjadi di menyemak? Ternyata pah atanya. Kuali aku lah masuk ke kasih. Pah berdusa nyawar dari dalam menjadi penyika Rasulullah. Dia rumah. Labbaiki. Rasulullah nyawar. Labbaiki. Aku penuhi panggilanmu. Dia ke orang bini ini. Maka orang bini ini kemantor. Tapi ya Rasulullah abdin orang Yahudi. Ya Rasulullah kini benih muslimah ma'ijawab benajunan sedangkan orang lain tak boleh masuk ke dalam maka ben Rasulullah yang bereksanin kan ko bengis ambian toman ngiding mulutan kan ko bengis ambian toman ngiding solawat tepan mulutan enggi tapi aktinya tepan ngiding cermet ya Rasul orang tak remarik tanggul situ, tanggul dua tegel sampai ke bulan Rasul maka maha Rasulullah ajabu derma orang-orang tak usah sampai hadir ke acara mulut
orang-orang tak usah sampai mancing dengan cara molot kenidin kanya maka ulah maka dia hak apolong berkaulah berkat tu. Maka orang bini ini kebah buru je pun nyamter dia ke Rasulullah masuk dia ke barisan naungan menikah sehingga tak panas mulai daripada matahari sesekilan pas seneng je pun pas mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cekup daripada tedung masuk Islam. Ketika cekup daripada tedung masuk Islam ni kepahanan abajung ajur audu ajur takitak takut itu mulai kan lagi nak Yahudi abajung takitak audu takitak sampai akhir yang situ ngarek teprepek berlagi nak tegepok berlagi nak lagi itu pak abajung dia lagi itu pak audu dia pertanyaan kibuk sambian mak abajung buk sambian mak abajung dia kula ongkula bawa masuk Islam selaki nyawat engkau geluan berkaki saya masuk Islam maon ning sampean karena engkau masuk ke barisan Rasulullah sebelum ban amin pe masuk ke barisan Rasulullah sebelum ban masuk amin pe engkau kadek saya masuk bahku atau lewah benar-benar masuk dia ni karena engkau kopeng pernah ngidim solawat dia ke Nabi Muhammad dia mata le kebala sampean gak saya masuk Islam kok tak kok gigirin biban kan pak bapak ni sebenarnya tak kok gigirin benar-benar gimana begini, kau tak boleh. Yang kimon menikah, daripada masuk Islam, toreh berjamaah, toreh amolot, pas amolot areng bareng yang beli lebih. Tahun ini kimon semakin yang beli apa? Yang beli apa masih ada? Pas yang beli kalau bantu sayang ke sayang, gula ribarin juga mereka konjengan kan? Edelma Ustaz Ubed ajarita tentang manfaat daripada orang yang amolot, tak kira tak akhir boleh negara itu. Cuma para rabu semenjaki Allah subhanahu wa ta'ala manikah salah satu manfaat daripada orang si amolot dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepaling akhir kula teru ma'atora sekaligus kula teru arahannya ada kebanjenengan mari manusia bisa parsel ini kebagi tanah apa di ustaz ini bendaan boleh mari bahwa dalam sintong riwayat ni ke jelas haki dan gula manjing ni anu tuju ojo orang para rabu semul jaki Allah manjing nyaman suara manjing ni kenang sintong arah bada pengemis datang dia ke film Nabi Muhammad pas tok-tokan labu tok-tokan labu pengemis ni ke masuk film Nabi Muhammad tok-tokan labu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Napa sampean? Dewe pengemis gila ya Rasulullah. Abdi nampun telu ade tak ade Gusti. Abdi nyonyo ane sedek ka ade ka ajuna. Abdi nyonyo ane de eureun de ka ajuna. Abdi nyonyo ane dinar atau dirham de ka ajunan. Eka kui modal keluarga abdi nampun telu ade tak ade. Maka Rasulullah nika bak ngangkat rahasone de. Seni ke Rasulullah ngangkat rahasone. Sing ngambus oh tanah ben beda kaosan. Rasulullah ni kan kak rasul yang kak pun Rasulullah rasul apa apa maksudnya ya Rasul ternyata pedeer Rasulullah tabun Rasulullah ternyata betul-betul lemah betul lemah etalein ke tempat maksudnya berapa ya Rasulullah munsiku tak akan seharih biku tambahin situ tak akan boleh tambahin situ hari lemah berarti kau tak akan lemah hari ben korotolah ni iya Rasul. Jadi dia lemah. Niki burung tak minta ampun ya Rasul. Si ajunan lemah hari, mungkin kurau terwari. Tapi kalau bendul si Rasulullah, ni karena soalnya bend Rasulullah bahaya buka. Tapi praktek akhir pun si buka bendul. Buka bend Rasulullah rasulnya, pas saya balik lagi ke pengemis ni. Bend Rasulullah rasulnya ni begini kan. Sejai segetor ya Rasulullah rasulnya ajunan bahaya begini ke pengemis. Padahal pengemis kali itu ya Rasulullah nyon te'eran mabi ajunan iberi rasu'an maka Rasulullah adhabu wallahi tanggalam birya bekal lebih manfaat petong toron dega orang liah daripada iberi kanan manfaat maka rasu'an Rasulullah iberi pengemis ini cerdas pengemis ini cerdas darma iki ke pasar deba ke pasar bahayang kak sebenik ini yang kapah hijau, sampai semelihara asal Rasulullah.
Bapak perjanjian kira-kira? Ibu, perjanjian apa bentar? Hah? Anak apa boleh? Sampian laku nyoba di lagi nak kalah ibu bapak pasar aku. Ateng. Bapak perjanjian kira-kira? Ni kau orang ni kau macam, eh, sampai yang melihat dalam bina Rasulullah, maka kemudian orang rebuan, memang kisah kagum Rasulullah. Qibul Ambar fi jamili Sayyidil Anwar sallallahu alaihi wasallam. Napa? Ru'um berisi sapelonah Rasulullah. Ru'um lebih ru'um daripada minyak misik, minyak ambar. Mungkin lagi sampai yang jauh coba. Mun pas saya bisa nikah, napa boleh geger ke sana yang mati kapi juga. Jadi napa? Rebuan orang. Berisi nabar 1 dirham, 10 dirham, 100 dirham, elelah. Jangan bahasa semakin kalau bini ke elelah. Ketika kalau bini ke elelah, bersaudagar buta. Bersaudagar orang kaya raya buta ni kengiding. Berapa pernah pasar marah? Atanya dia ke hambanya, atanya dia ke abdun, atanya dia ke hamba sahaya. Berapa pernah pasar marah? Maka jawab nang pasar bede orang ajualan rasul Rasulullah. Asli, roh. Maka ngucap korobokoban bisa oleh kalam biluah berapa apa yang kena beli bani pemerdekaan jadi budak bani bebas lagi jadi budak sekarang kau dimana bunga mangkat ke pasar jemur nabur bertaburan sampai harga tertinggi baju Rasulullah sama dengan 1 hektar tanah kalam bilu Rasulullah beli regana pada ban tanah sebanyak 1 Ebagi. Kami benar sena beriak tak seboleh. Benar kira nak kantor dalam bina tak bersentuh. Ada. Mohon perlu suruh benda. Apa yang terjadi? Sambone ekole, eparingin obeng seharga 1 hektar, maka orang kabul hamba sahaya budak nikah emerdeka aki. Bersaudagar nikah emerdeka aki. Jangan boleh merdeka lagi, bebas tak jadi pelayan boleh, tak jadi pelajin boleh, silakan keluar, bebas. Padahal mun abebas lagi budak minimal regane waktu itu adalah 12.000 dirham. 1 dirham regane ni kepada ben emas sekarang. Sampai ni. Dinar pada ben emas sekarang, dirham pada ben perak sekarang. Mun 12.000 sudah bergerak. Serba geram lagi. 12.000. Banyak. Mun bini gula nanti emas belum beroleh mak geram. Belum beroleh mak gitu. Ini kan emas belum. Kan belum emas belum. Maka para rabu semua dijaga Allah panika daripada orang se saudagar nikah. Mudut rasul Rasulullah pasti usah pagi ke mak repat tersebut. Mudut rasul Rasulullah ia sama kini kemarin pada sebutan langsung atawassul inni atawassul bithawbin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaika ya Allah. Ya Allah abtinah nyon tolong dega ajunan kalaban barokan rasul Nabi Muhammad. Maka seketika itu juga mata nah sebuta permanen langsung di sebelah menoleh jember kan kurang operasi katarak yang beribuan. Ini kan termasuk sebut tebus. Dari bunga kalam bini keben orang ini kayak terboleh ke dalam Nabi Muhammad. Dari bunga iki boleh ke dalam Nabi Muhammad. Terima ben Sayyidah Aisyah. Tak kerja Sayyidah Aisyah. Kalam bini iki buru ekala orang paling miskin. Setia mak yang terorang paling soki. Dari menceritakan. Wah gak boleh cerita sih. Maka Pak Rasulullah akhirnya bu bagaimana Aisyah. Bukankah bajuku ini lebih berharga daripada pitong toron? Bener, lebih berharga daripada tanah sehektar. Banyak kan kau siap sejaga tanah sehektar. Dia sehektar jadi warisnya ketokar setelah tanah. Maka dua sejaga. Sini berdua, berbeda daripada orang yang nikah. Siap sejaga, amr tiga kibunda. So, mohon perlu punya pelajinnya kan banyak. Bagaimana orang kantor sebutah malang sumber maka Nabi Muhammad pas ada buta tapi Aisyah bedak selebih raja genjirna daripada atang kelampi tapi Aisyah bedak genjirna selebih istimewa daripada orang seolah atang kelampi. Kenapa ya Rasul?
kebun Sayyidah Aisyah. Orang yang saya tak kejemuk ke Sengko. Orang yang saya tak pernah asalaman ke Sengko. Orang yang saya tak pernah jutujuan ber Sengko. Orang yang saya tak pernah ngabes ke Sengko. Orang yang saya tak pernah tabetan ber Sengko. Tapi apa honor dia ke Sengko? Kau lebih banjir dengan semakin ke kantong kanan apa? Kanan apa ke kantong? Mon orang kata sek majeng tetok terok liak cukup. Mon orang kan kebun atau kesabe tetok terok liak panen. Panjenengan dengan terok liak apa? Apa? Mak beri senyawa tingkat boleh. Maka dari semakin juga over seben-seben berdemolot apa? Dari riwayat-riwayat saya cerita aki minimal berita lok ibu. Napaan? Sepertama mabunga bagi semua yang pun wafat. Jangan lagi air gila. Nantawasun wali jami'i abaina kangkui bapak kau leban panjenengan sedaji. Wa ummahatina benumbu kau leban panjenengan. Memang bapak benumbu tak norok semakin. Tapi genjur namun istimewa. Oleh. Si nomor dua, kenapa? Kangkui abak kibi kau leban panjenengan. Kenapa buktinya? Tak usah asedekah sehektar. Tak usah asedekah memberes orang buta. Tak usah merdika kibuda. Korbogok dia tengah nikah. Oleh kemuljian, kemuljian saya say, amin Allahumma. Pun selain ini ke bonus korang. Selain ini ke bonus-bonus. Saya kibu ke Maleman. Tiap ke jempol masing-masing. Mangkana para rabu saya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Neng acara molot nikah. Epa meriah ingat kak Rito. Polanah tanduk. Rebuan syafaat. Anak pemangalah terong. Rebuan syafaat. Anak pemangalah canteng. Rebuan syafaat. Si rebuannya bekalan melarat. Rebuannya dingah hajar aswad melarat. Rebuan masuk ke Allah melarat. Kemajinya jalan Rasulullah babu salam melarat. Tapi nenggak ditoh. Koro kali mangkuk maharina pun oleh sebegini. Mangana tak kira peleman daripada acara bulan molot. Kecuali paringin kebagusan ini lemu odin. Amin Allahumma. Sebaling akhir para tretan guru badan kaulah nang emadura yang kikak nintoh almarhum almaufurlah Kyai Haji Abdul Hamid pengasuh pondok pesantren Bata-Bata nikah mongkul oleh matur dari kepanjenengan ngagungin karpet khusus. Ke Hamid tebeta kasah ngagungin karpet khusus. Sehingga lima karpet ni kemun beda kabinan tak yang kui. Mun beda holan tak yang kui. Mun beda tahlilan tak yang kui. Beda imtihan tak yang kui. Karpet ni kemoro yang kui mun ajaran bulan molot-molot. Apa nak kau kualanah? Kualanah muljana karpet ni kah? Semare erabuin Nabi Muhammad. Buktinya apa? Ketika mahalul diam kan mencintapi. Anak bapa mencik Nabi Muhammad Rabu, tong persitungguan lah ete yang alim ben Nabi Muhammad. Mangkana e pengafui permadani karpet papan. Sehingga yang kui koronang acara bulan molot, ben mon yang kui mon kon mare di kesen peneng kamar, kamar mapan beli budak, kamar beda asin, seben-seben areh e palingin tupa. Mon kiai ngagungin masalah yang par ni ke karpet. Pas aduk ayat, pas mantor ke Allah, ya Allah, abdina tak aduk kalaban ngambuaki dua abdina, tapi ngambuaki kalaban azal, kalaban jejak langkah Nabi Muhammad sebenarnya gak itu. Maka tak kehanci jeraki pada teru abdina. Sini, menikah tu alhamdulillah tak ngambil karpet ngambil terpal. Salah terpal minjem terpal. Mari sini ke terpal yang kita bayar semua, jeku laku. Ada mode jago, pak mojak mode lambat ya, jago mak mode. Ya. Coba apa ya? Coba mikir. Oh iya, kan saya ingin cium acara mono. Mari rabu Rasulullah pasti coba cium mati banjir. Ya Allah, cek ni seru. Mi bola bola, mi bola bola. Dia budih nenggak itu tak ngui terpal boleh. Ngui apa? Ngui kan rompet ada di ini. Kan istimewa. Amin Allahumma. Mun tanya kui karpet lah dorot ke kui karpet yang paling dia buat. Napa boleh pak ekrami kui luar biasa. Kente yang alin. Yang alin. Orang mun rutin membeda acara molot. Seben tahun, seben tahun, seben tahun membeda acara molot. Tengere. Kenapa? Debu nak
pagun e paringin atap baru jepina. Tengalin tu emon, saya rabai semua pada acara molot, pagun e paringin tambah berkiprah saya dan tengah masyarakat, walana barokah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu saus, Ramad Tordani Badan Gaulah, yang pengeborak menabi berisalah berdopot, nika ini tidak ienong bantian gulah, mana ienong merasa itu situ ngacampur nang tabu, pada bosan bagi dalam tabu. Jadi para rabu kuliah sekaligus nyon pamit tak bisa ngiring sampai las tarik ramah-tamah karena terpelai yang mana dimin kankui hadir ke acara sini. Nasrum minallah wafatuhum qarib wallahul muwafiq ila aguri tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.